siapa? Ceritanya panjang, Mar. Kamu sudah keluar dari tubuhnya Mas Adam. Siapa yang menyuruh kamu untuk menghancurkan tubuh dan pikirannya Mas Adam? Pa, mama takut, Pa. Tenang, Ma. Roy pasti bisa mengatasi. Kamu nakal. Aku gak suka. Sekarang jawab, siapa yang menyuruh kamu masuk ke tubuhnya Mas Adam? Kamu kenapa, Roy? Ma, ada makhluk semesta genderuwo mengambil serintil, Ma. Saya merasakan keanehan pada istri saya. Dan kejadian di rumah sakit yang mengerikan itu. Saya percaya ada yang mau menghabisi saya. Tapi makhluk itu gak kelihatan. Bentar, aku akan bantu, Mas. Perempuan ini jahat sekali. Dia dekat sama Mas, tapi sebenarnya benci. Sarita, siapa itu, Mas? Sarita? Itu istri saya, Roy. Saya melihat dia jahat sekali, Mas. Karena itu saya menggambarnya seperti wajah mak lampir. Dia penuh ritual dan mencintai gaib, Mas. Nggak mungkin, Roy. Saya sangat mencintai dia. Kenapa dia seperti itu? Ada beberapa laki-laki, terus ada gambar uang, mobil, ini yang dia cari. Dan dia sangat menikmati berhubungan dengan laki-laki mapan
demi kekayaan Mas. Gak mungkin, Ray. Gak mungkin. Sarita itu orang kaya dari keluarga kaya. Waktu saya nikah sama dia, dikasih lihat rumahnya. Keluarganya juga jadi dari keluarga yang mapan. Dia itu orang kaya, Ray. Itu semua dari yang Om senangnya, Mas. Dia menikah dengan Mas demi syarat gaibnya. Agar dia punya suami. Dan Mas muda dan ganteng. Dan Serintil yang membuat Mas seperti ditutup selama ini. Dan membuat Mas sakit-sakitan. Saya mohon, Roy. Tolong saya. Saya gak tahu harus gimana lagi. Saya akan bantu Mas. Kita ke rumah Mas ya. Saya akan bantuin untuk bersihin rumah Mas dari makhluk-makhluk itu. Tapi saya minta Mas juga bantuin dengan zikir. Dan jangan tinggalkan ibadah. Iya. Mas Heri di mana ya? Kok teleponnya enggak aktif lagi? Gimana dong nih? Apa samperin ke kantornya aja ya? Kamu masih hidup kok belum mati? Kamu mau membunuh saya? Dasar perempuan iblis! Kamu menggunakan magic untuk merebut suami saya dan mencelakai saya. Jangan dong, ada aku pelakon kamu. Gitu kasih. Lain lu. Dasar pelakor. Dasar pelakor. Apa? Dia ini pelakor. Hotel ini bisa saya tuntut sampai tutup. Kalau Bapak tidak bisa mengusir perempuan pelakor ini. Iya, Bu. Iya. Kamu ngapain ngambil kunci mobil saya? Itu bukan saya, mobilnya kamu. Ini dari Papa. Rumah mewah itu disita karena kami tahu Papa berikan itu buat kamu, ya kan? Sini. Ya. Sini. Saya nggak salah. Kamu yang nggak salah, Ma. Aduh, aku mau keluar. Saya nggak salah. Ini punya saya. Panas sekali udaranya, Mas. Auranya juga gelap. Kamar itu, Mas. Energinya kuat banget. Di kamar itu, saya menemukan Sarita dengan kedua itu, Roy. Apa itu? Serintil, Mas. Serintil. Mas. Sadar, Mas. Serintil. Serintil. Keluar kamu, Serintil. Kalau enggak, aku akan... Siapa kamu? Ada apa ini? Saya tahu, Mbak. Mbak istrinya dari Mas Adam. Mbak Sarita. Saya Roy Kewisi. Justru saya ingin bertanya sama Mbak. Apa yang udah Mbak lakukan ke Mas Adam? Kamu apa ya? Saya udah tahu semua yang Mbak lakukan ke Mas Adam. Tolong, Mbak. Kasihan Mas Adam. Lepasin Mas Adam. Kalau enggak, Mbak akan menyesal, Mbak. Kamu enggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang dan hidup orang. Pergi kamu. Serintil, kamu lawan dia. Kamu lawan dia. Jangan kasih ampun, cepat. Sadar, Mas Adam. Baca doa. Serintil, keluar kamu. Kamu jangan sok jagoan ya. Kamu enggak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Pergi kamu sekarang. Pergi. Pergi. Mas Adam. Pergi kamu. Tolong antar aku ke dokter, Sarita. Sarita!